Oke guys, ini saya akan mereview sebuah Toyota Innova 2009 ya, dengan modifannya yang udah update. Nah, dari belakang ini kita bisa lihat dari lampunya, stop lampnya, lampu rem, lampu sen, sama lampu mundur udah diganti LED semua ya. Ini terang banget yang super bright buat rem. Jadi kalau malam juga nyala nih, bisa seperti senja, dan kalau di rem akan lebih terang. Dan kamera mundur. Nah, ada list window chrome juga. Selanjutnya, jadi sudah ditambahkan list window chrome sampai pirat. Sama itu saya tambahkan juga ya. Yang ini kan aslinya chrome nih. Garisnya saya tambahkan list biru ke depan, dan ini aslinya bawahnya emang segini dapatnya. Kita tambah juga main ini nih di sendiri. Dan ini kasihlah list biru kecil-kecil biar lebih keren. Dan ini ditambahkan talang seperti talang air ya, buat spion. Terong. Ini lagi panas banget nih. Terus, nah jadi yang bagian depan cuma ditambahkan list biru. Ini udah super bright juga nih. SM-nya, terus low beam sama high beamnya putih 6000 Kelvin, ini pakai Osram semua nih. Bersenja juga iya, sini 6700 Kelvin. Dan ini fog lampnya juga sudah LED ya, 6000 Kelvin juga. Saya tambahkan list biru nih di sini, lebih keren ya. Nah ini sudah saya tambahkan juga gorden nih di sini. Nah untuk yang belakang juga ditambahkan list biru nih sampai belakang ya. Jadi seperti itu. Nah kita lihat aja seperti ini ya. Jadi seperti ini. Dari belakang atau belas 3. Nah ini udah ditambahkan juga kasur ya, jadi seperti ini ya kasurnya. Ini bisa buat tidur kalau di mobil, dan ini bisa buat senderan nih tambahan. Nah untuk lampu udah LED ya, kabinnya putih, lampu LED kabinnya udah putih juga nih keduanya yang belakang. Nah untuk bagian depan seperti ini, saya kasih list biru juga di door trim, dashboard, nah jadi seperti ini ya, ada list biru, dan sini juga ada list biru nih, sampai sini. Nah ini ada car holder nih di sini. Dan ini ada Doraemon dengan ada pajangan mobil nih, pajangan mobil racing. Nah ini juga ada buat seatbelt, ada gambar Doraemon serta bantal Doraemonnya kepala. Nah yang baru juga head unitnya ini. Titiknya ini menggunakan Mirai MR7337. Nah ini udah Android 10 ya, RAM 2GB dengan memori internal 16GB. Jadi bisa buat internet. Ini koneksinya WiFi, bisa internet seperti browsing, YouTube, Google Maps, mau nonton TV juga bisa. Tapi ini cuma bisa buat streaming ya, bukan lokal gitu, bukan kayak tuner. Dan yang baru juga ini lampu ini napasnya nih, jadi dia putih ya. Nah seperti ini nih, putih. Nah putih dia. Dan ini ditambahkan lampu LED kolong seperti ini ya. Tuh warnanya putih, putihnya agak ungu-ungu dikit gitu sama biru. Nah ini ditambahkan juga 3 soket lighter yang ada USB nya 2 biji nih, dan ini buat ini, nah buat kolong ya, sama ini buat ngecas, ada 3 slot USB seperti ini. Jadi kalau malam jadi keren, kayak ada ambient light-nya. Oh ya, untuk LED kolong tadi mendapatkan seperti ini, remote LED kolong nih. Nah untuk yang belakang juga senada ya, kalau yang sebelumnya kan warnanya beda nih sendiri, jadi putih-putih, dan ini ada list biru. Nah jadi tampilnya seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi senada semua warnanya. Oh ya, untuk alas kaki juga ditambahkan list biru nih seperti ini. Nah nih list birunya sampai ini juga ya. Nah ini dapat gorden juga nih, dan ya LED-nya merah. Hijau, biru tua, putih tadi, orange, biru muda. Nah, ini birunya ada 2 macam ya, yang muda kuning, ungu gitu nih, ini pink. Nah bisa warna-warni juga, RGB. Nah ini couplet ya, jadi lebih halus ini efek-efeknya nih, ini flash, dan ini smooth, dia langsung kedapit cepat juga ya. Nah, seperti itu aja ya.